Wiggly boy, boy. Halo semuanya. Jadi di video kali ini gue mau kasih tahu aja ya. Kemarin itu belum gue selesai lab tuh apa? Ada beberapa orang yang tanya itu HP gue gimana bisa 44.000 ya kan? Terus ada yang bilang juga buatin videonya si Jongli ini yang tanker ya, yang badaknya. Ini kan kebetulan kemarin gue iseng ya, iseng gue bikin yang artefaknya tuh HP semua. Jadi sebenarnya nggak ada cara khusus, cuman artefak gue begini ya. Ini set gue kalau mau bikin full tank ya. Kalau bisa dibilang full tank ya. Jadi pertama pakai si Bolide ini. Bolide ini kan meningkatkan 35% kekuatan perisai. Primary stat udah pasti harus HP ya. Karena mau full main HP atau main tank ya. Terus ini juga gua pakainya Bolide juga set 2 ya jadinya. Terus ini noblesse-nya buat lumayan lah nambahin dikit ya. Lumayan buat nambahin dikit elemental burst-nya si Zhongli. Jadi nggak terlalu geli banget lah. Ini masih masuk 50 ribuan kalau critical ya. Jadi ini juga HP. Gua nggak pakai geodemic lagi ya. Jadi ini HP juga. Ini HP juga. Lalu ininya juga HP. Jadi bukan crit rate atau crit damage, tapi HP ya. Jadi udah gitu aja. Udah gitu aja, senjata sama ya kan. Status gue jadi segini, defense 1300 ya. Nah, HP dari artefak udah 30.000. Base HP-nya 14.000 mau 15.000 ya. Jadi gitu. Nah. Jadi ini Pak shield kita 55%. Terus ada juga yang tanya itu shield kalau misalkan kita ganti karakter itu berpengaruh gak gitu. Nah, kalau gue lihat ya itu tuh nggak berpengaruh ya. Jadi yang pakai artefaknya aja yang nambah ya 35% kekuatan perisainya. Jadi kalau kita ganti ya 35%-nya hilang gitu. Jadi lebih cepat hancur. Jadi gue juga udah lihat ya. Apa udah kemarin tuh pas gua live udah banyak gua tes di beberapa boss gitu sama beberapa ruin guard. Gua TB-in mereka ya pakai kayak gini ya statusnya. HP 44.000 ya. Ntar ke kalian lihat aja kalau ada yang belum nonton live ya. Kalian bisa lihat. Jadi kita boy 44.000. Oke. Masuk kita 44.000 ya. Mana lu sini kambing mana lu ini lu. Wah, TB semuanya. Wiggly boy siapa sih gua tuh baru hilang geli 3.000 doang. Tuh dia muter-muter doang bisa ngebunuh gua. Kalau kita stuck 2 kali dia nggak bisa ngebunuh gua. Gua TB coy, muter-muternya nggak bisa. Kabar sekadara. Ulang ya. Coba kita tahan dari awal sampai terakhir ya. Muter-muter dia ya. Kalau nggak muter-muter nggak bisa dia. Anjir, muter-muter yang sakit, cuk. Nah, kalau double bisa. Tuh, sampai habis kita tahan ya. Ter. Di-heal anjir. Anjir, di-heal gua. Gua ikutin. Anjir. Coba kli gua yang tahan ya. 3000. Ha!
Apa sih lu? Legally sih. Yang sakit tuh yang tembak ke atas aja. Coba kita pausnya coba ya. Ini sini pause. Oh ini nih skill tersakit dia nih. Kita lihat ya. Ini skill tersakit lu. Anjir bohong lu. Ini gua TP. Gila kehil masih. Ih hilang shieldnya langsung bener lu. Ya coba ya berkurang nggak? Ini full nih shieldnya nih. Enggak berkurang anjir tapi hilang langsung ya. Tambah 5.000 darahnya. Gak berkurang anjir. Aduh, gak full ini shieldnya berkurang sih pasti. Berkurang 10.000. Oke, jadi tadi kalian udah lihat ya betapa alotnya ya Zhongli itu kalau pakai full HP ya, full HP defense sih gak full juga sih. Gue masih arahkan ke damage ya, ketimbang ke defense full gitu. Jadi ini tuh gue cuman awalnya tuh cuman mau ngetes doang seberapa alotnya dia kalau main full HP ya. Ternyata lumayan juga. Jadinya gue sekarang pakainya begini biar gue walaupun ini nggak bisa pakai damage, cuman kepake pertify-nya. Ke shield-nya kepake banget ya untuk spiral abis 12 apalagi waduh kepake banget lah itu. Pokoknya kling gue jadi badak ya gratis ngehealnya lagi apalagi Zhongli-nya kalau C6 ya udah digebuk kita udah badak ya ngeheal lagi gila kan ya kalau misalkan gak C6 sih ya badak doang gitu kalau C6 tapi gak C6 juga udah termasuk kurang sih ya gue bilang ya. Soalnya bukan kaleng-kaleng ya shieldnya ya. Bukan yang sebentar hancur. Ini patuhi 12 saya digebuk aja. Gak berkurang darahnya aja. Masih ada shieldnya lagi. Bisa tahan 10.000 sampai 20.000 damage lah. Ya. Oke jadi itu aja yang mau gue kasih tahu kalian. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye-bye.